Oke, balik lagi ke channelnya Padepokan Des Custom. Kita ini akan coba sharekan lagi mobil yang sedang kita restorasi. Ini yang tahun 98 yang full custom itu. Nah, pada saat kita negosiasikan untuk masalah warna, ternyata terjadi perubahan. Yang tadinya akan biru muda, dan ini yang mengakibatkan kita harus memberikan kembali cat dasarnya supaya apa yang akan menjadi warna dasar mobil ini hingga ke cat dasar dan cat jadinya. Jadi buat rekan-rekan yang ingin memodifikasi, pastikan dulu jangan sampai pada saat proses sedang berjalan kita menjadi perubahan, terjadi perubahan dan akhirnya akan mengulang apa yang sudah dikerjakan di session pertama. Oke, kita lihat seperti apa perubahannya. Nah, untuk unit ini tadinya akan diberikan warna biru muda, ya, biru muda, dan berubah menjadi warna hijau sehingga kita dipaksa untuk kembali merubah cat dasarnya agar bisa maksimal pada saat pemberian warnanya. Ini perubahannya kita akan coba sharekan. Dari warna biru kita rubah menjadi warna hitam untuk cat dasarnya, karena nanti unit ini akan menggunakan warna hijau army. Ini kita lagi coba proses perubahan warna untuk cat dasar. Setelah dilakukan perubahan pada cat dasarnya dari warna biru dan menjadi hitam, dan kita pastikan semuanya menutup di warna birunya, tidak terlihat lagi, sehingga nanti untuk proses pemberian cat dasarnya selesai dan kita akan lanjut ke pemberian warna aslinya. Nah, ini cat pertamanya yang akan kita sharekan pada saat pemberian cat warna hijaunya. Ayo kita lihat.
Nah, pada saat pengecatan ini kita melakukan pengecatnya berulang mungkin bisa 5 sampai 6 kali tergantung pada posisi nutup catnya, karena tidak semua warna cat itu berbeda-beda. Jadi ketebalannya akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi dasar warna cat ini, dan kita pastikan sampai menutup dengan sempurna kondisi pada saat kita melakukan pemberian cat jadi, dan akan dilanjutkan dengan pemberian vernis setelah benar-benar dipastikan catnya tertutup dengan sempurna. Nah, ini sedang dilakukan proses pemernisan, dan ini juga sama dilakukan berulang-berulang, jadi sehingga benar-benar bisa menutup permukaan cat dengan sempurna dan agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan warnanya bisa keluar dengan sempurna. Karena bila vernisnya tipis dan hanya beberapa kali, itu juga akan mengakibatkan warna cat itu tidak bisa mengkilap. Ini udah lapis mungkin keempat, dan ini kan terus berlangsung sampai mungkin 6 kali dan sampai 7 kali. Thank you.
Nah, ini mungkin pemberian vernish terakhir di unit ini, dan sudah mulai kelihatan warnanya sudah mulai keluar dan beningnya sudah mulai kelihatan juga. Dan ini mungkin lapisan terakhir atau pemberian vernish terakhir untuk kendaraan unit ini, dan nanti kita akan coba cek hasil akhirnya seperti apa. Oke, itu mungkin video akhir dari pengecetan unit ini. Jadi sudah sampai di vernish akhir, dan nantikan video keduanya pada saat ini pemasangan bumper-bumper dan pekerjaan poles body dan lain-lain. Jadi nantikan terus dan pantengin terus channel kita agar rekan-rekan tidak ketinggalan update setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tetap semangat, Perawat Blazer. Salam Padepokan Des Custom.